dalam kehadiran kebakaran ini pada jam 12.41 pada tarikh hari ini 8/2/2021 dan sentro bombo sampai ke lokasi pada jam 12.56. Kilang yang terbabit yang kita ada sekarang adalah kilang sebuah kilang dipercayai kilang membuat sepak kenderaan dan alamatnya adalah di dalam Kuari Bukit Lembong, Jalan Kuari, Kampung Pada Matang. Seramai 36 anggota terlibat dan jentera bombo yang kita pakai adalah sebanyak 7 kenderaan. Bangunan kilang ini melibatkan kebakaran sebuah kilang yang berperluasan anggaran kasar 60 meter kali dengan 30 meter atau lebih kurang dalam 1,800 meter persegi lah. Okay. Dan pihak bomba telah sampai di tempat kejadian dan keadaan sekarang kemalangan telah dapat dikawal dan dalam proses untuk membawa alkohol. Untuk makluman kejadian ini berlaku bila keadaan kenderaan agak sibuk tengah hari dan juga yang kedua adalah berkaitan dengan jalan masuk ini dia agak berhasilah kawasan tempatan yang dalam sikit, jadi kita menghadapi masalah untuk masuk jalan-jalan pembinaan yang ada dan juga ada terowong lah, terowong yang memang diturunkan.